saya. Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilis Zone Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Barsilis Zone namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang horor-horor, yang tentunya berhubungan dengan hantu. Di video kali ini kita akan membahas dan mereaksi rekaman paranormal activity yang paling mengerikan. Kita udah mengumpulkan 6 video paranormal activity yang sangat-sangat menyeramkan menurut versi kita. Seperti apa sih? Bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja ngompol di celana. Langsung aja, berikut merupakan video-video rekaman paranormal activity yang paling menyeramkan. Video yang pertama. Video yang pertama ini berjudul Body of a Pig, tubuh seekor babi. Di dalam deskripsi videonya tertulis seperti ini. EVP yang benar-benar mengerikan direkam di sebuah lokasi rahasia selama masa jabatanku sebagai tamu istimewa dan ahli kependudukan dengan kelompok yang tidak dapat saya sebutkan. Hubungan saya dengan kelompok tersebut berakhir karena alasan yang tidak bisa saya lampirkan secara hukum. Tetapi, karena saya adalah pria yang lebih dewasa, saya harap bisa memberitahu mereka dengan baik. Langsung aja kita simak videonya. I'm just coming through the hole, but there's going to be a body in there. Well, I'm trying to do it too. He's got somebody, he's well. Here you go. Suara babi ya. Jesus, look at that. It's exactly like the one over there, look. Jadi begitu tutur. Ada muka ni. Jadi tadi mukanya itu kayak sekumpulan orbs-orbs gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di bawah. Next ke video yang berikutnya. Video yang kedua ini berjudul Makhluk Perangkak Malam Mengerikan Terekam Kamera. Pada tahun 2007, sebuah kamera CCTV keamanan menangkap makhluk seperti tongkat berjalan lambat melewati sebuah halaman pemilik rumah di Fresno, California. Kamera telah disiapkan untuk menangkap pencuri yang sebelumnya masuk. Pada malam hari, ketika video menangkap rekaman tersebut, pemilik rumah dibangunkan oleh anjingnya yang menggonggong dengan cara yang tidak biasa. Dia terbangun dan melihat monitor keamanan dan melihat makhluknya sekitar 2-3 kaki tingginya. Bergerak melewati halaman rumputnya, dia meraih camcordernya dan merekam layar monitor. Makhluk tersebut dijuluki The Fresno Alien atau The Night Crawler. Pada tahun 2011, penampakan perangkak malam telah terekam dalam video. Langsung aja kita cek videonya. Kaki doang gitu ya. Kayak kain malah. Pakai celana panjang gitu ya.
dua kaki. Cuma kayak kain gitu. Ya, kain kain jalan. Itu seperti yang patung tadi kan ada patung toh. Ya. Mirip bawahnya. Apa jangan-jangan itu patungnya bergerak sendiri gitu kalau malam-malam. Tapi mirip. Bagaimana menurut kalian? Tulis aja di bawah. Next ke video yang berikutnya. Rekaman CCTV piring terbang di sebuah restoran. Seorang pelanggan di dalam restoran kami, Luton, berkata pada manajemen kami bahwa mereka telah melihat piring pelanggan lain yang terbang dari meja mereka. Kami memeriksa rekaman CCTV dan melihatnya. Benar-benar tak dapat dijelaskan. Langsung aja kita cek videonya. Siang ya. Takutnya jam sekarang. Iya, ya, tuh lihat di mejanya, temi-temi. Dia ketahuin. Enggak kelihatan ya makhluknya. Makhluknya enggak kelihatan, tapi bisa megang benda. Itu gimana penjelasannya? Tulis aja di bawah. Langsung ke video yang berikutnya. Di video yang keempat ini berjudul Gadis Terbang di Hutan Rusia. Saya telah merekam video ini ketika pergi jalan-jalan dengan anjing saya. Saya tak dapat menjelaskan apa yang telah terjadi di sana. Saya sangat kaget sekali dan tidak pernah menyangka melihat seseorang yang terbang seperti itu. Kita cek videonya. Tarzan, Афор, а теперь ко мне. Ко мне, Тарзан, ко мне, я говорю. Тарзан, Тарзан, я сказал, ко мне. Тарзан, ко мне. Тихо, тихо, Тарзан. Kok enggak kedengeran? Tadi kan. Boleh. Itu Boleh. Oh iya. Tapi ini menurutmu asli atau hoax? Menurutmu hoax. Menurutmu hoax. Kalau aku gimana? Iya. Kayaknya ada talinya di mana. Terus apa mungkin juga? Tapi enggak tahu. Soalnya itu tadi juga kayak rekaman video amatir. Jadi kalaupun ada yang bisa mengedit, berarti itu orangnya pintar banget. Percaya atau enggak percaya? Tulis aja di bawah. Langsung aja kita move on ke video yang kelima. Video yang kelima berjudul Ouija Board atau Papan Ouija. Ouija Board Gone Wrong. Semua terekam kamera setelah bermain Ouija tadi malam dan semua paranormal activity yang menyeramkan. Saya buru-buru mendapatkan bagian penting dari rekaman yang diupload. Jadi saya memotongnya beberapa menit di akhir. Semua rekaman Ouija board telah disajikan, tetapi ini adalah video lengkapnya. Iblis atau setan atau hantu terlihat tidak menginginkan saya menggunakan papan tersebut. Beberapa paranormal gila telah menceritakan kepada saya bahwa itu adalah iblis Zozo dan saya sedang dalam bahaya kerasukan. Tetapi saya tidak dapat menemukan referensi yang dapat diandalkan untuk entitas apapun. Langsung aja kita tonton. Hey guys, happy Halloween. We're gonna try this again. Didn't work out too well last time.
I'm a bit like this. If you didn't see what happened last time, is I'll annotate the fire. That'll be us on that. Baru 1, 2, 3. I didn't swear. No. I don't know. I'm tempted to run out the garden. I can't do anything with that anyway. The noise is going on. Gak bisa gitu ya. Yo takut ya. Malu. The power of Christ compels you. That's terrible. Masuk ke takutan. Merinding. Bisa gitu ya? Nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan, benar berarti. Nggak bisa dijelaskan. Dia itu malah nggak takut. Ya ada takut tapi penasaran. Bahagia-bahagia penasaran. Campur takut. Percaya? Nggak percaya? Tulis aja di bawah. Langsung next ke video yang terakhir. Video yang ke-6. Yang berjudul video penampakan hantu perempuan dari kuburan Meksiko. Video ini telah direkam di dalam sebuah kuburan di Meksiko, di mana kita melihat sesosok hantu gadis. Langsung aja kita tonton. Mm-hmm.
ini yang terseram. Pertama itu pas direkam ke kuburannya nggak terlihat ya perempuannya, cuma anak kecilnya kayak cuma apa putih-putih nggak jelas gitu. Tiba-tiba terus ada suara, mungkin itu tadi ngeblur ya. Terus kan difokusin yang kedua, tiba-tiba ada kayak putih-putih, rambutnya putih, terus mulai gini matanya nyala, terus teriak-teriak seperti itu. Mungkin terus dia langsung lari itu tadi. Takut. Asli atau palsu? Tulis aja pendapat kalian di bawah. Nah, oke guys, itu tadi merupakan video-video paranormal activity terseram yang berhasil kita kumpulkan dari internet. Bagaimana menurut kalian, video manakah yang paling membuat bulu kuduk kalian merinding? Share aja di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, please klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis, yang tentunya adalah video-video horor. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Dan ingat, mungkin saja ketika kalian menonton video ini, makhluk-makhluk yang ada di dalam video itu tadi bisa saja mengawasi di belakang kalian, atau bahkan ikut menonton video ini di samping kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Tetapi karena saya adalah pria yang lebih makhluk perangkap malam terlihat tidak cetik